Halo sob, selamat datang di channel Bank ID. Pada video ini gua akan berbagikan cara membuat akun Facebook menjadi privasi. Nah, buat Anda yang ingin membuat akun Facebooknya menjadi privasi, maka silakan menyimak video ini sampai habis. Dan seperti biasa, buat Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, jadi untuk cara membuat akun Facebook menjadi akun private, caranya kita buka dulu Facebook. Dan sebagai contohnya, saya menggunakan Facebook Link. Untuk langkah berikutnya, kita pergi saja di bagian pengaturan. Kita scroll saja ke bawah. Kita klik di bagian pengaturan. Nah, untuk langkah berikutnya, silakan Anda scroll saja ke bawah. Kita cari yang namanya postingan. Yang ini kita klik saja. Nah, di bagian postingan ini, silakan Anda ubah yang sebelumnya public menjadi private. Sebagai contoh, siapa yang bisa melihat postingan Anda di masa mendatang, kita ubah menjadi publik ataupun hanya saya. Nah, di bagian berikutnya, sama seperti hal sebelumnya, kita batasi postingan lama, konfirmasi. Nah, di bagian ini, siapa yang bisa melihat cerita Anda, kita ubah juga menjadi private. Nah, di bagian ini, kita lakukan untuk teman saja, karena untuk private tidak ada ya. Dan untuk langkah terakhir yang perlu kita lakukan untuk mengubah akun Facebook menjadi privasi, caranya kita kembali lagi. Dan di bagian ini silakan Anda cari saja pengikut dan konten publik. Dan di sini kita perlu atur untuk teman. Dan di bagian publik ini silakan Anda atur menjadi teman ya, karena untuk publik tidak ada. Dan berikutnya di bagian ini untuk teman saja. Teman non aktif. Nah, secara otomatis sekarang Facebook sudah menjadi akun privasi ya. Nah, jadi sangatlah mudah bukan untuk cara membuat akun Facebook menjadi privasi. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih. Semoga saja video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.